Arab Saudi melaka kejutan pada aksi pembukaan kumpulan C Piala Dunia 2022 apabila mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas Argentina pada perlawanan Lusail Iconic Stadium, kata sebentar tadi. Kemenangan tersebut sememangnya sesuatu yang mengejutkan dunia bola sepak apabila Argentina hadir dengan reputasi hebat di mana Lionel Messi turut diturunkan. Malah, Arab Saudi yang dibimbing Hafiz Renard kelihatan tidak gentar untuk bermain garisan tinggi high line, sehingga mampu memerangkap jentera serangan Argentina. Segalanya tampak berada di landasan terbaik buat anak buah Lionel Scaloni itu apabila Messi mendapat peluang terbaik seawal minit kedua untuk membuka tirai jaringan. Bagaimanapun, percubaan berbahaya daripada Messi dalam kawasan penalti itu berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Arab Saudi, Mohamed Al-Owais. Kehampaan itu ditebus Messi berselang 8 minit kemudian apabila beliau menyudahkan sepakan penalti susulan kekasaran dilakukan Saud Abdul Hamid terhadap pemain tengah Leandro Paredes. Argentina yang kian bernafsu untuk menambah jaringan terpaksa menelan kepahitan di mana 3 jaringan dihasilkan selepas itu menerusi Lionel Messi dan Lautaro Martinez, 2 gol. Pada minit ke-22, 27 dan 35 dibatalkan kerana offside. Igawan dari Argentina bermula pada minit ke-48 apabila percubaan kaki kiri Saleh Al-Shri dalam kawasan penalti. Selepas menerima hantaran Fras Albrikan berjaya membolosi gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez. Bagaikan mendapat tonik berguna susulan jaringan tersebut, Salim Al-Dafsari meledakkan rembatan padu untuk menewaskan Martinez berselang 5 minit kemudian bagi memberikan kelebihan buat wakil Asia itu. Tersentak dengan jaringan kedua itu, Argentina tampil dengan lebih kemas untuk mendapatkan jaringan. Tetapi tolakan Nicolas Tagliafico ketika situasi kelam kabut di hadapan pintu gol diselamatkan oleh Al-Owais pada minit ke-63. Tandukan Messi dan Julian Alvarez pada lewat permainan juga dinafikan oleh kekentalan dipamerkan penjaga gol 31 tahun itu. Kedudukan itu kekal hingga tamat permainan untuk menghadiahkan kemenangan berharga buat Arab Saudi manakala ia merupakan rekod pertama kali Argentina dibolosi 2 gol pada perlawanan pembukaan Piala Dunia sejak kali terakhir mengalaminya pada 1974. Tewas 2-3 di tangan Poland. Manakala, Arab Saudi turut menjadi negara Asia pertama yang berjaya menjaringkan 2 gol ke atas Argentina dalam sejarah Piala Dunia. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.